Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sebangsa, khususnya kaum muslimin di seluruh tanah air. Atas nama Muhammadiyah, kami mengajak, marilah di saat kita dan umat manusia sedunia tengah menghadapi musibah pandemi COVID-19, kita senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri, berdoa, bermunajat kepadanya agar Allah mengeluarkan kita dari beban berat yang dialami ini. Di tangan kuasanya tidak ada sesuatu yang mustahil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan kembali kepadanya. Yang kedua, munajat harus senantiasa disertai dengan ikhtiar. Marilah kita sebagai kaum beriman dan keluarga bangsa terus memaksimalkan segala usaha dengan semangat kebersamaan dan ta'awun untuk mencari jalan keluar sesuai dengan sunnatullah dan langkah-langkah di mana manusia harus berikhtiar. Kita harus yakin, dengan ikhtiar, kita akan keluar dari kesulitan ini. Innamal usri yusra. Dari segala kesulitan, kita menuju pada kemudahan dengan ikhtiar dan atas izinnya. Yang ketiga, marilah kita sebarluaskan dan gelorakan ihsan kepada kemanusiaan. Selalulah kita berbuat yang terbaik untuk membantu sesama, saling peduli dan berbagi, serta berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan jalan membantu mereka semampu kita lakukan. Khairunnas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang memberi manfaat untuk orang banyak. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.